nanti akan melawan petahana seperti apa? Bang? Independen wis ini wanita. Jadi ini mereka akan lawan tanding. Lawan tanding. Insya Allah kita kurva apa ya, kurva perlawanan itu justru bukan menurun tapi dia menanjak. Setelah melewati sandungan, gelombang, tambah keras. Nanti modal yang disiapkan lebih ke modal finansial apa modal sosialnya? Kita akan lebih ke modal sosial. Karena apa ini kan kampanyenya juga efektif dalam COVID. Gak boleh kampanye dalam bentuk banyak gitu kan gak membuli. Ya, ini satu keuntungan ya? Suatu keuntungan ya? Kok? Satu keuntungan bagi depannya. Ini loh, dari empat calon yang paling nom sopo. Paling ono sing jiso blusukan dhewe iku sopo. Ya itu keuntungan masing. Bentuk kampanye sosialnya itu bagaimana? Tur-tur atau bagaimana? Oh, lebih baik dong. Saya masih energik dan apa? Dan untuk sasaran suara sama nantinya segmen lebih ke milenial atau gimana? Segmen kita itu kata pemilih terbesar muda, kaum muda. Mewakili kita. Jadi kaum muda itu generasi antara. Ibu-ibu? Generasi antara. Ibu-ibu? Generasi antara. Ibu-ibu? Ya, calonnya paling ganteng kan. Generasi antara itu maksudnya apa, Nak? Jadi generasi penyambung antara sebelum dan yang sudah di atas. Dari tiga kali hormat bisa disimpulkan. Kampanye ya, jadi gini. Hanya akan utuh nanti yang ya, karena modal kita itu sudah ya kira-kira 130-an sekian itu yang memenuhi syarat. Tetapi yang mendukung tidak memenuhi syarat, misalkan pas dicek ternyata nomor NIK-nya beda, tapi dia mendukung, itu ribuan jumlahnya. Tinggal menggalingan aja. Modal sosial kita cukup tinggi. Saya hanya bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini ya. Dan melakukan pembentukan.